Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Iran memperkuat aliansi baru Rusia, Iran, Suriah, Cina, Korea Utara yang menimbulkan kekhawatiran. Demikian dilansir majalah Newsweek. Pembicaraan Presiden Federasi Rusia mengikuti kekhawatiran Amerika bahwa Iran akan memasok Rusia dengan ratusan kendaraan udara tak berawak atau UAV atau drone. Kremlin membantah bahwa Putin membahas masalah ini dengan kepemimpinan Iran, kata artikel Newsweek. Penulis materi mencatat bahwa masa depan Suriah dan dimulainya kembali ekspor biji-bijian Ukraina untuk mengurangi krisis pangan global berada dalam agenda negosiasi di Iran. Namun KTT juga dapat dilihat sebagai dorongan menuju pembentukan blok anti-barat. Pertemuan puncak antara Rusia, Iran, dan Turki berlangsung di Teheran pada 19 Juli 2022. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!